Baru-baru ini, usahawan wanita dikenali sebagai Syafi'ah pelik apabila diganggu beberapa bunyi misteri dan kuat semasa melakukan siaran langsung TikTok sekitar jam 2 pagi. Pagi berikutnya, seekor belalang aneh dipercayai pelesit telah dikesan muncul di dapur rumah. Rentetan itu ia ditangkap sekaligus dihapuskan oleh suaminya. Tidak terhenti setakat di situ, Syafi'ah turut perasan ada seekor lagi belalang aneh muncul di lansir rumahnya pada malam yang sama. Kali ini ia disifatkan lebih seram kerana tubuh binatang tersebut berwarna putih selain matanya merah menyala. Namun, apabila dimasukkan ke dalam sebuah bekas, yang tinggal hanyalah kulit luarannya sahaja. Sebaliknya, kepala dan isi pelesit tersebut lesap secara tiba-tiba.